Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Jamil AVB. Kali ini gua akan ngasih tahu cara ngefillet dada ayam, paha ayam buat masakan asam manis, black pepper, ayam kecap dan segalanya buat kalian yang mau masak tanpa tulang ya guys. Dan intinya salah satunya pisaunya harus tajam. Oke? Jangan lupa di-subscribe channel YouTube gue, comment, like and share ya guys. Pokoknya dan jangan di skip video gue, tonton sampai habis and thank you so much, we'll see. Guys, pertama-tama kita potong bagian leg sebelah kiri, leg sebelah kanan. Oke. Kita balik ini, potong bagian tengahnya, kita ngambil dada ayamnya. Itu kita masukin pisau ke dalam ujung dekat sendi ayam ini, tulang mudanya biar cepat terpisah. Oke. Ini kita balik lagi, kita putar masuk lagi ke dalam tulang muda bagian sayap ayam. Dan di sini ada tulang muda, langsung kita potong ayam. Oke. Lalu bagian legnya tinggal masuk sini dalam tulang muda sila. Oke. Sama. Nah, kita patahinnya gampang, tangan pakai pisau lalu tekan jempol sini sendiannya potong. Nah, kita ini jangan dibuang, saya buat kaldu ayam ya guys. Misalkan dari saya masih ada tulang-tulang kecil kita mau. Ini juga masih ada tulang-tulang kecil, dan ini kulitnya kita manis. Boleh dipakai, boleh dibuang, di fillet apa itu. Oke, buat dadanya seperti ini. Lalu kita akan boneless bagian leg ayam ini ya, bagian kanan. Oke, seperti ini sisi tulangnya. Tarik. Kita masuk dalam sendi bawah ini. Tarik. Set. Nah, masuk lagi ke atas, ikutin alur dari tulang ini. Ikut alur seperti ini masuk lagi ke dalam, hati-hati ya, sama tangan. Set. Oke, kalau sudah begini, lalu kita ikuti aja alur dari tulang tersebut, persendiannya. Nah, udah bersih guys. Wow. Oke. Bagian dada atas kiri sebelah kiri dari atas putih, lalu dari tulangnya kita masukin dalam sini, sisi dalam. Oke, kita masuk dari bawah lalu ke atas, ikuti alur dari tulang ayam ini, masuk bagian atas bawah. Oke, kalau mau simpel langsung aja ditusuk dari bawah sini bawah gas. Oke, masuk jadi. Ini jangan dibuang, bagus buat kaldu ayam biar strong rasanya. Kita pisahkan daging dengan kulitnya ya guys. Nah, ini bisa digunakan juga buat kaldu, selain itu bisa dimakan juga nih, digoreng crispy dengan tepung ya guys. Kriuk pastinya. Oke. Kita buang lagi yang skin chicken ini di bagian leg chicken. Alright, ini dia misalkan tulang ayam dari dagingnya. Lalu kita akan nge-fillet ya guys. Nah, kita ambil bagian dalamnya,
Indonesia Jawa Tengah. Sama. Oke. Okay. Kalau emang kamu mau banyak jadinya, nah bagi dua sisi ini, seperti ini sama, bagi dua juga. Oke. Okay. Taruh. Lalu kita ngefilet langsung. Oke. Okay. Seperti ini. Seperti ini. Iris ke dalam, bagian dalam, das. Oke, okay. Look at this. Beautiful. Oke, okay. Jadi buat fillet. Sekali fillet ke dalam ya guys, irisnya ke dalam, bagian dalam. Wow. Look at this. Beautiful. Ini juga bisa dipakai buat chicken Caesar salad. Finish, fillet lagi, fillet lagi, fillet lagi. Ini sebagian dalam, sisi dalam. Nah, seperti ini. Lagi, lagi, terus. Hati-hati kena pisau. Jadi pastiin pisau ini harus tajam, karena kalau tidak tajam ngerinya dia akan meleset kena tangan kita, malah berdarah kita. Oke. Nah, sekarang bagian pahanya bagi dua, sama bagi dua, ikutin alur set. Wow. Terus, oke, masuk, terus, terus, dari luar ke dalam sisi yang ini guys, oke, sama, simple banget guys, make sure pisaunya harus benar-benar tajam ya, oke, nah. Seperti ini. Oke, okay, guys. Seperti ini ya, guys. Oke, okay, mantap. Selamat mencoba ya, guys. Oke, okay, jangan lupa di subscribe channel YouTube gue dan tekan tombol loncengnya ya, guys. Ini dia dari gue. Simpel, mudah, praktis. Dan pisaunya harus tajam. Oke? Okay? Thank you so much.